Assalamualaikum everybody, welcome back to Ben and Ed. Dan kali ni ada facecam. Aku dah janji dapat facecam dan aku dah tunaikan janji aku. So kita akan sambung lagi sekali. Tengok aku boleh dapat 3 ataupun 2 saja. Pasal selepas aku tengok speedrun untuk game ni, nampak gaya ni semakin lama semakin susah. So yeah, let's see how it is. Aku dah analisiskan lagi speedrun yang kasih. Dan Yep. So diorang dah ada keluarkan. So benda-benda macam ni dia annoying. Tapi kalau kau dah kena tu, memang menyakitkan hati. Betul lah. Pasal benda ni timing dia sentiasa lain. Dan sampai speedrunner pun dia cakap ini tempat GRN. Dia generatekan apa, dia macam randomness dia paling tinggi di antara dia. So awal-awal ni dia masih apa tu kasih kita tutorial lah. Senang cerita macam tutorial lagi. So tak ada banyak sangat lagi. Tapi selepas ni bawah dia dah kasih yang teruk sikit. So yang masa kau roll dengan jalan, beza dia berapa saat je kelajuan dia. So aku tak berapa kisah sangat lah. So okay, so oh man, macam mana aku nak masuk dalam tu? Macam mana aku masuk dalam tu? What? Okay, memang puzzle sikit tempat ni. Aku tak tahu aku nak dapat ke semua. Oh god. Aku tak tahu aku nak dapatkan semua collectibles ke tak. Pasal untuk tempat ni better just lari je kot. Okay. God damn it. Abis macam mana aku nak lepaskan benda tu lah. Oh man, tajam ni benda tu. Well, up. Oh panas ni aku pakai lampu ni. Oh, what? Aku just tercampak. Damn it. Timing aku dah betul lah. Pasal yang ni aku just boleh lagi. Lepas aku boleh jatuh lompat ke atas dia. Dan ni pun benda sama juga. Tapi kat sini aku tak tahu macam mana. Okay, ready, set, go. Nice. Okay, tak apa. Okay, lepas. So, mana tempat aku kena lari? Oh, ni sungguh memeningkan. Ni sungguh memeningkan. So mana tempat yang aku kena jalan? Mana tu? What? Wait. Kalau tu bukan tempatnya, mana tempat aku nak keluar? Oh shit, aku sesat. Aku tak ingat. Kalau aku sesat sangat, aku akan pause video. Pasal aku tak nak tengok walkthrough. Aku nak cuba jalankan sendiri. Tapi aku nak cuba dapatkan kat mana sebenarnya aku nak jalan ni. Ah shit. Kau tak nampak ke? Tapi aku dah start berpeluh dah pasal lampu ni. Lampu yang terang dan panas. Oh my god, aku dapat. Aku tak tahu itu cara sebenar untuk lepas ke tempat tu. Wait. Oh my god. Aku
aku tak nampak. Aku tak perasan belakang dia ada jalan. Aku tak perasan dia ada jalan. Ah, bodoh ni. Aku ambil long cut. Aku ambil long cut untuk selesaikan. Okay, so ni pun salah satu jalan yang speedrunner boleh tahan benci. Pasal kalau kau perasan, platform dia tak rata and tak banyak tempat untuk perfect run. So kebanyakannya orang tu akan terus pergi sini, terus pergi sini, terus pergi sini. Dia cakap suruh secepat-cepat mungkin fokus sebelah kanan untuk speed run. Dan kau boleh jangan kena langsung, pasal sekali kau kena death trap, death trap memang tak leh, tak leh nak, tak payah tunggu kau jatuh ke apa, memang itu penghujungnya. Kecuali kalau macam ni. Betul-betul ngam-ngam tempat kosong tu ya aku. Okay, that's bullshit. Pasal tadi tak kena apa sepatutnya. Tiba-tiba aku macam terlanggar dengan benda kosong. Kenapa setiap kali dah sampai hujung? Setiap kali dah sampai hujung, aku macam terus panic mode. Oh, kecil ni jalan ni. Oh my god. Macam kecil kan lah, dia orang benci gila tempat ni. Tapi setahu aku, kalau nak lagi cepat sini, kau terus campak kepala kau sampai penghujung dia. Aku tak tahu aku dapat ke tak, tapi aku cubalah untuk beberapa kali. Okay, so sampai sini. Aku lupa. So kau dah nampak dah apa tu taktik ni kan? Satu-satu bola aku kena. Wow. Ke ala-ala aku tengah banyak kali mati ni. Aku nak cut sampai penghujung dia. Nanti kita akan sambung balik kot. Kita tengok macam mana. Okay. Yo, aku dah sampai hujung. Kita bisa. Wow. Aduh. Betul-betul landing aja. Kena kat pedang, kena tu kat blade. Ada jalan lain tak? Tak kena babi. Dia boleh hitbox dalam game ni. Dia jauh lagi besar daripada apa yang sebenarnya kau nampak. Mampus kau lah. Great. Tak payah baling kalau tak kena kat jalan pun. That was awesome. What?
Aku kat mana ni? Macam mana aku sampai sini? Well, tak boleh komplain. Ya Allah. Ah, come on. Tak bolehkah aku macam kalau jatuh aku tertangkap terus kat atas tu macam boleh naik balik. Kau zombie kot. No. Aku dah lompat terakhir. Sampai lubang. Betul-betul dia masuk ke dalam lubang tu. Okay. 1 2. Wait, checkpoint. Wait, checkpoint. Asyik aku tak ada. Wait. Checkpoint, wait. Oh, yes. Yes. Aku risau gila. Ya Allah. Aku risau gila game tu bug ke apa ke. Oh, ya Allah. Finally, aku ke tempat seterusnya. Tak apa, aku lega ni aku. Oh my god. Besar dia. Aku tak perasan langsung ada kat situ. Well, okay, good. Perfect. Perfecto. Next, it's this one. Oh, banyaknya benda pusing-pusing tu. Oh, menyampahnya aku. Mampus. Tak apa, aku boleh lagi. And boleh. Okay, betul. Aku je webcam aku macam ngadap tempat lain lah. Well then, kepala aku terus tercabut, tak boleh buat apalah. Kenapa? Timing perfect sangat. Okay, up! Why? Aku rasa macam nak buat satu level je satu episod ni. Pasal aku tak larat nak record yang lain. God damn it, kenapa?
Masa kat ujung lah kau nak langgar aku, nak jatuhkan aku. Kenapa hit point kau bodoh sangat? Tahu lah dia game indie, tapi macam mana pun janganlah. Okay. Oh, oh. Yes. Oh ya Allah. Allah, susah di level tu. Kenapa susah sangat level tu? Aku nak buat video pendek je lah, pasal kalau kau tahu sekarang ni record setengah jam 37 minit untuk aku nak lepaskan 35 lah. Aku terlepaskan level ni. Aku tak larat. Aku pun balik kerja dan kita buat episod pendek je lah kali ni. So macam mana pun, tu je lah episod aku dapat untuk kali ni. Full screen, full screen. So kita, aku ada intro sekarang, so aku nak letak facecam kat sini. Question of the day aku hari ni adalah, game retro apa yang korang nak aku main? OBS aku sangkut. Okay. So macam aku cakap, komen game apa yang korang nak untuk retro series aku. And yeah, see you guys in the next episode. Assalamualaikum. Aku dah mengamuk sangat ni, aku dah penat dah. Kalau penat